RM5 tak adalah mahal sangat kan. Berbaloi sangat lah. Nak dapatkan fakta-fakta semua-semua ni bukan senang. Kan? Kita tengok kan setiap satu macam kita apa ni, pengkaji nak ke Jepun, nak ke Turki, kan? Sesuatu tempat tu semua kos kan. Tapi apalah sangat RM15 kita nak tahu kan. Kita dah tahu kat sini kan. Yelah, saya kawan Melaka kan. Sebab saya tengok lebih dalam macam Melaka dulu-dulu macam mana. Macam tu lah. Kita belajar melalui sejarah yang lepas tu, nampaknya banyak yang tak betul kan. Terpaksa kita nak tengok. Lepas tu nak tengok manuskrip dia yang paling baru. Yelah, usaha-usaha macam ni perlulah dia teruskan kan. Sebab untuk generasi akan datang. Especially walaupun saya antara dah orang kata berusia pun, kita belajar sejarah dulu lain. Masih tapi kita nak tahu kan. Tapi bila ada ekspedisi macam ni, rasa macam patut diteruskan lah. Mana orang Melaka datang lah sini. Orang Melaka boleh datang tak?